Ayo nonton video game Indonesia. Power of Game, kekuatan game. Subscribe dan bunyikan lonceng ya. Terima kasih. Klik go. Siapkan diri. New. Loading, loading. Oke, siap. Kita karakter apa nih? Siap, save. Outfit. Oh, ini bisa ganti baju. Uniform, coba. Ini banyak pilihan ya. Siap-siap kita play. Pengaturan, oke, di sini lihat ada apa yang bisa diatur. Ini awal permainan ya, jadi masih bingung. Kita selalu review game dari awal permainan. Di sini ada apa aja? Loading sejenak. Oke, sudah masuk ke gamenya. Outfit apa nih? Oke, kita siap bermain ya. Kita rambutnya warna hijau. Ini agak susah dikendalikan ternyata ya. Oke, pelan-pelan kita kendalikan anime ini. Kita tugasnya ngapain? Apakah ke tempat hijau-hijau ini? Ini apa? Terowongan ya. Did you know if you don't use your horse, you can also destroy it? Oke, ini coba kita gunakan ini ya. Gunakan kuda gimana? Terlalu banyak pilihan ya. Lihat. Asyik. Ini kuda kita naikin gimana? Tak ada petunjuk ya. Ini kita di mana sih? Di tempat kuda? Di belakang halaman? Oh, kita harus ke tempat hijau lagi ya di sana. Coba kotak-kotak hijau ini tempat transportasi kayaknya. Loading, loading lagi. Wow. Kita sudah berada di tempat lain. Coba kita ke tempat sekolah yang banyak cewek ke sana berlarian. Apa tuh tadi? Kita masih bingung ya. Tak bisa. Kita sudah masuk. Kali ini kita di sini ya. Arman Faster nama kita. Kita mau kemana tujuannya? Coba kita ke dalam sekolah deh. Ikuti orang-orang yang di situ. Oke, ngapain aja kita di sini? Kita akan lihat. Masuk ke sekolahan. Arman Faster, kita lihat muka kita dulu deh. Tadi belum kita lihat ya muka. Oke, ini muka kita. Agak susah dikendalikan. Untuk lihat muka aja agak susah. Oke, sudah. Kita masuk ke dalam deh. Lihat ada apa di sekolahan ini. Di mana masuk? Enter. Mereka masuk lewat mana? Kita lihat mereka masuk. Oh, lewat pintu ini ya. Ketutup sini. Tidak, ganti. Cancel. Exit. Apa ini agak susah dijelaskan. Ini ada kucing ya. Game kayak ini emang agak bikin bingung ya.
Apa kita cuma akan mereview pemandangan sekitar ya? Ya udah, kita akan review pemandangan sekitar. Lihat-lihat anak sekolahan gitu ya. Ini bajunya sudah beda. Apa teman kita atau bukan ya? Ini ada kucing yang ikuti kita terus dari tadi. Kucing kecil. Bisa tidak kita ikuti? Pukul? Tak bisa pukul? Tidak bisa ngapa-ngapain kucingnya? Ya udah, kita lihat pemandangan sekitar aja, jalan-jalan ya berarti. Ya. Kita lari. Ini apa nih, pos? Apa ini pos satpam ya? Tak ada tulisan apa nih? Ya, tempat santai mungkin ya. Ini pohonnya warna hijau. Hijau muda daunnya. Grafiknya agak aneh ya. Oke, kita masuk ke dalam sekolahan. Semoga ada jalan masuk. Di mana jalan masuknya? Ini ketutup ya? Iya, ketutup. Kalau di sebelah sini, coba ke sebelah sini. Bisa masuk tidak? Ketutup juga berarti. Kiri kanan ketutup, semua pada ketutup. Bagaimana ini? Kita masuk lewat mana? Atau kita keliling-keliling kayak ini aja ya? Kurang jelas ya tujuan gamenya. Tidak info apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita akan mencari jalan untuk ke dalam sekolahan. Ini kita kayak di bawah tanah nih. Oh, ini di atas pagar. Di bawah pagar. Oh, pagarnya besar sekali tadi ya. Oke, ini pagar sekolahan. Berarti kita di luar sekolah ini. Ya, kita keliling ada apa di sini, kita lihat. Keliling kayak bendungan gitu, besar banget. Ini di hutan ya. Hutan berantara. Oke, jalan terus. Kita lihat pemandangan yang indah. Kejar-kejar. Ini apa ya? Hiasan-hiasan ya ini. Oh, pagar tinggi juga ini. Pada pagar semua. Pagar-pagar. Jalan, ini gunung juga di sana besar. Apa kita bisa naik gunung ya? Apa kita mau coba? Ya udah, kita coba naik, bisa tidak? Naik gunung. Oh, bisa, kita bisa naik gunung juga nih. Manjat gunung, ke atas gunung. Wow, manjat kita ya. Semakin tinggi, panjat terus. Sampai ke ujungnya. Ujung bukit. Bisa mati tidak kita ya? Ini gamenya benar-benar aneh deh. Ada grafik seperti ini juga. Naik-naik sedikit lagi. Kita berada di puncak gunung. Sudah di puncak belum? Sedikit lagi. Oke, sudah di puncak kita. Mau ngapain sekarang? Wow, lihat pemandangan yang luar biasa indah. Ngeri-ngeri. Kita kayak di atas langit jadinya ya. Kita lihat sekeliling. Wow. Di atas langit kita melihat. Di sini agak susah digerakin ya. Wow, mantap sekali pemandangan di atas.
itu sekolahan, ada laut juga di sana. Oke lah, berarti sangat simpel ya, grafik gamenya juga simpel juga. Kita akan turun dari sini, coba kita turun kemana? Dapat putih itu pasti tak bisa nanti. Ya udah, kita kembali ke sekolahan. Ke sekolah. Wow, terjun payung, bisa mati tidak kita nih? Terjun payung. Terjun payungnya. Oke, turun sampai sini. Sudah. Terjun-terjun kita. Ini di mana langsung? Ada bunga sakura di depan situ ya. Ini kok ada tanda bibir? Lanjut, lanjut, lanjut. Kita akhiri gamenya lah ya. Agak sedikit aneh, kita belum terlalu familiar dengan permainan seperti ini. Ya, kita sudah kembali ke sekolahan. Oke lah, semoga terhibur kalian dengan grafik gamenya yang unik ini. Bye. Giveaway pulsa 10.000 per komentar bagi subscriber yang komentarnya paling gokil yang bisa buat saya ketawa berkaitan dengan video game ini. Nonton video sampai habis baru komentar ya. Pemenang akan dicat lewat komentar YouTube dan tidak dibatasi jumlahnya. Berlaku untuk semua video yang saya upload. Sekian dulu, terima kasih. Tekan tombol subscribe untuk update video terbaru. Yuk nonton video saya yang selanjutnya.